bertemu lagi dengan aku, Arul. Pada video kali ini, aku akan bagikan tutorial cara membuat audio spectrum atau audio visualizer hanya menggunakan website. Oke, hasilnya seperti video berikut ini. Oke, untuk membuatnya, kalian simak saja video tutorialnya. Oke teman-teman, pertama-tama kalian buka dulu aplikasi browser kalian. Ini saya pakai Google Chrome saja. Oke, selanjutnya kalian ketikkan saja musik.org. Nah, seperti ini. Oke, langsung saja kalian buka websitenya. Nah, untuk tampilan awalnya seperti ini. Untuk membuatnya, kalian klik saja Get Started. Setelah itu di sini ada 9 menu atau template spectrum audio visualizer. Kalian bisa pilih saja bebas. Oke, saya akan membuat audio spectrum yang ini, Circle Spectrum. Untuk menggunakannya, kalian tinggal tekan saja namanya. Ini. Selanjutnya kalian load file from computer ya. Itu kalian import audio dari komputer kalian. Nah, selanjutnya kalian pilih saja audionya. Nah, ketika audionya sudah masuk, maka muncul gambarnya di sini. Itu spektrumnya teman-teman. Oke, kita atur dulu untuk backgroundnya. Kita bisa ganti ya yang background ini. Untuk menggantinya, kalian pilih saja menu background ini. Kalian klik titik segitiga. Setelah itu, kalian pilih menu change background image. Lalu kalian ganti, klik saja. Setelah itu, load file from computer. Nah, di sini saya sudah menyediakan backgroundnya. Kalian bisa download juga backgroundnya di Google Chrome ya. Oke, kalian open saja. Nah, backgroundnya sudah terganti, tetapi di sini mirrornya aktif, jadi kelihatan agak kurang rapi gitu ya. Jadi kita ganti saja mirrornya ini menjadi non. Caranya scroll, lalu di sini ada menu mirror, lalu left half ini kalian ganti saja menjadi non. Maka seperti ini, sudah rapi ya. Oke, ketika sudah kalian tekan lagi ikon tanda segitiga ini. Setelah itu kalian klik saja menu emblem. Emblem ini adalah ikonnya ini. Kita bisa ganti ikon ini menggunakan emblem ini. Oke, caranya kalian klik saja change image. Setelah itu load file from computer. Lalu kalian cari saja logo kalian ya. Ini kita memasukkan logo. Nah, ketika sudah, maka logo kita akan muncul ya seperti ini. Lalu jika logo kalian itu kekecilan, kalian bisa atur sendiri untuk ukurannya di menu image scale. Jadi kalian bisa naikkan atau turunkan. Nah, seperti itu. Setelah itu, kalian tutup lagi menu envelope-nya dengan cara klik tanda segitiga ini. Selanjutnya, kita buka menu spectrum. Nah, di sini kalian ganti saja scale-nya menjadi 0.60. Nah, seperti itu yuk. Oke, dan kalian bisa atur juga glow-nya di sini, tapi yang glow yang standar saja 40 aja saya. Setelah itu kalian muting di sini, yaitu itu apa, jedak jeruknya itu seperti ini. Jika kita mutingnya tinggi sekali, kita play akan seperti ini. Oke, jadi smoothingnya standar saja.
0,40 aja. Nah, 0,4 jadi sepertinya. Oke, setelah itu udah. Nah, udah ya. Spektrumnya ini kalian klik lagi tanda tiga ini. Nah, ketika sudah semua, kita coba preview dengan cara klik saja tombol play ini. Oke, sudah bagus ya. Nah, selanjutnya kalian tinggal ekspor saja. Kalian pilih saja menu di samping ini, menu ekspor. Setelah itu, kalian file name-nya kalian ganti saja. Nah, seperti itu. Setelah itu FPS-nya kalian bisa atur sendiri, tapi saya sarankan 60 FPS saja biar gambarnya ini tuh hasil videonya lebih bagus. Setelah itu kalian klik saja menu Start Recording. Setelah itu tunggu saja sampai selesai.